Halo guys, what's up? Selamat datang di channel Prakarya Man Ichigawa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kuzaiman dari kelas X-MIA 1. Dan pada video kali ini saya akan membawakan seputar hal mengenai kewirausahaan. Dan langsung saja kita menuju ke video. Oke. Pertanyaan pertama, apakah kalian bisa menjelaskan tentang kewirausahaan? Menurut saya, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan upaya itu berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang kita miliki sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Pertanyaan kedua, apakah kalian bisa menyebutkan perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha? Wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko dan berusaha secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ia miliki untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mengatur resiko tersebut dengan sikap mental. Pertanyaan ketiga, apakah kalian bisa menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha? Menurut saya, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah jujur, disiplin, memiliki komitmen yang tinggi, percaya diri, dan kreativitas serta berpikir kritis. Pertanyaan keempat, apakah kalian bisa menguraikan tahap-tahap dalam berwirausaha? Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Dan menurut saya, tahap-tahap itu adalah tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, tahap mempertahankan usaha, dan tahap mengembangkan usaha. Itu menurut saya pribadi. Dan pertanyaan terakhir, apakah kalian bisa menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam berwirausaha? Dalam berwirausaha, menurut saya ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan sebuah kegagalan, yaitu tidak kompetennya seseorang dalam berwirausaha, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangannya, gagal dalam perencanaan yang telah dia buat, kurangnya pengawasan serta sikap yang setengah-setengah dalam berwirausaha. Sekian dari saya. Semoga jawaban-jawaban yang telah saya berikan sebelumnya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Prakarya Man Ichigawa. Jangan lupa like. Dan sampai jumpa di video berikutnya.